Bun. Oke, Stefan, ke penonton. Oh iya, jangan lupa nonton hari ini tayang di RCTI. Ya, ini saya sebelum dandan semuanya. Simpel banget, gak kayak Om Rudy, yeah. Selalu oke, okay, kan? Okay. Stefan William dan Ranti Maria menikah. Foto undangan pernikahan dengan wajah Stefan William dan Ranti Maria tersebar di media sosial. Mereka juga dandan ala pengantin dengan baju pernikahan. Benarkah menikah? Potret kemesraan Ranti Maria dan Stefan pun jadi sorotan ketika mereka tampil totalitas pakai baju pernikahan. Jangan kaget dulu, Oke Zoners. Ternyata mereka bukan menikah di dunia nyata, melainkan di sinetron Aku Jatuh Cinta. Ya, Stefan berperan sebagai Kevin yang akhirnya akan menggelar pernikahan dengan Alana yang diperankan oleh Ranti Maria. Kisah ini bahkan menjadi titik yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Undangan pernikahan tagar Alana dan Kevin nih spesial buat kamu penonton setia RCTI, jangan lupa ya ikut menyaksikan kisah cinta mereka. Jumat, tanggal 3 Juni pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, diintip sumber Sokon dari laman Instagram. Setelah melewati cukup banyak lika-liku perjalanan cinta yang luar biasa, Alana dan Kevin akan segera menikah pada tanggal 3 Juni tahun 2022. Bak video prewedding nyata, Alana dan Kevin tampil begitu serasi dengan jas dan gaunnya. Jadi gimana? Sahabat sudah siap menjadi saksi cinta mereka belum? Saksikan pernikahan mereka dalam serial drama Alana dan Kevin, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 pukul 17.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Sinetron ini banyak ditunggu-tunggu oleh penikmat sinetron tanah air. Aku Jatuh Cinta akan menampilkan kisah cinta romantis klasik antara Stefan William dan Ranti Maria. Cerita sinetron ini dianggap sederhana, mengisahkan pria dari keluarga kaya raya yang jatuh cinta dengan gadis dari keluarga. Stefan William baper saat bermesraan dengan Ranti Maria di sinetron Aku Jatuh Cinta, bagaimana komentar Alana? Pemeran utama sinetron Aku Jatuh Cinta Stefan William mengaku bahwa perasaan baper saat beradu peran dengan lawan mainnya Ranti Maria di sinetron yang kini sedang populer itu.